Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng kita berdua. Di video kali ini kita mau apa? Kali ada ini... suara kereta dulu, gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah, kereta mah, biarin. Kali ini kita lagi mau bahas superhero ya. Superhero itu sekarang pada menghilang entah kemana ya. Dari kita kan ramenya dari tahun 90-an ya, anak 90-an. Yeah. Kalau misalkan anak-anak sekarang kan jarang-jarang tahu banget gitu. Yeah. Superhero yang terkenal sih. Yeah. Taunya tapi yang agak tidak terkenal mungkin tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu gitu. Padahal kejahatan semakin marak sekarang. Semakin merajalela. Semakin merajalela, tapi superhero ini pada kemana ini? Tidak ada nampak hidungnya sama sekali. Harusnya standby gitu ya. Iya, padahal ini di tingkat kejahatan nih semakin marak. Terutama yang lagi viral sekarang kan ada polisi tembak polisi gitu ya. Ada polisi tema polisi. Aduh. Lah di rumah polisi lah. Iya, aduh segala macam lah ya. Ada pesulap merah dan Gus Samsudin. Iya, itu harusnya bisa diatasi dengan superhero. Ah, benar banget. Nah, kali ini kita mau bukan kita enggak tampilin ya. Cuman kita aduh. Oh, itu tuh superhero-nya. Superhero-nya tuh ada tuh. Aduh, sini superhero sini. Ada Deadpool abis boker. Oke. Apa kabar? Gimana? Kejahatan semang. Duduk. Aduh, gimana nih, Pol? Mulas, perut mulas. Mulas. Boker di situ, Pol. Oh. Di negara saya enggak ada kloset kayak gitu. Oh, enggak ada ya kloset kayak gitu ya. Mantap. Oh, kita kan lagi agak kangen-kangennya nih sama superhero nih. Kemana nih? Superhero kemana pada kemana? Enggak, itu lu tadi jongkoknya gimana nih, superhero? Oh iya. Kosetnya mantep, ngusap pencet tombol. Iya, betul. Itu langsung. Oh iya, terus udah cebok. Udah cebok. Ceboknya gimana? Ada Deadpool keluar dari WC umum. Deadpool, kita aneh ya. Deadpool ya, aneh banget lah. Aneh banget. Itu nggak ada kerjaan apa gimana? Nggak ada penjahat apa gimana? Apa nggak ada kejahatan apa gimana? Sekarang kejahatan semakin merajalela, tapi superhero sekarang nyase-nyase wae gitu. Pada ngamen. Karena COVID kemarin sekitar 3 tahun di Amerika pada kesini. Oh gitu. Teman saya di sana. Jasa foto 2.000. Foto kali foto 2.000. Oh. Ya, biasanya Deadpool sama apa nih? Apa CS kan biasanya superhero CS banyak ini. Banyak superhero banyak. Biasanya. Teman banyak. Ya. Kalau saya temannya sama Spider-Man. Oh, Spider-Man. Ya, Spider-Man. Dia lagi nganggur juga. Enggak, sekarang dia ngamen. Oh, lagi ngamen. Ngamen. Iya, biasa jasa foto. Oh, jasa foto. Sama Captain America. Berarti kalau Deadpool tuh dari Amerika ya? Dari Amerika. Emang saya juga kena prank. Jadi kata teman saya di kontak, katanya di Indonesia banyak kerjaan. Saya kira kan kejahatan. Pastinya banyak kasus soalnya di Indonesia. Nah, termasuk pas saya kesini bukan kerjaan berantas penjahat. Apa? Terus ngamen. Kena prank saya. Kena prank ya. Maksudnya tuh sekarang superhero tuh banyak kejahatan tapi enggak ada yang ngeberesin gitu. Iya, jobnya ngapain aja? Termasuk ternyata ngamen gitu. Iya. Susah bumi di Indonesia. Deadpool tahu nggak sekarang kasus yang lagi viral apa? Kamu jangan ngerokok dulu ya, Deadpool. Sekarang ada polisi tembak polisi. Nah, gimana tuh? Kalau saya di Indonesia nggak pernah searching HP nggak keluar. Oh gitu. Keluarnya TikTok. Aduh. Yang goyang-goyang mulu. Iya, jadi udah lupa sama tugas saya. Oh, banyak banget Deadpool di Indonesia, banyak banget yang kasus-kasus viral, yang pembunuhan TA lah, pesulap melah sama dukun-dukun lah, gitu kayak gitulah. Itu ya. Paling nanti sih.
Kenapa masih mulas nih? Masih mulas. Aduh. Kenapa? Aduh, kenapa? Jangan dulu deh, tahan dulu. Oh, seblak teh ai. Tahan dulu, jangan dulu mulas. Biasa di Amerika makan apa gitu ya? Di sini kan seblak. Sana kan sandwich. Kayak gitu, spaghetti. Tapi jadi, emang the best seblak. The best. Pastinya, yes. the best. Di, selain dibandingkan sandwich, the best mana sama seblak? Seblak lah. Oh, seblak. Nah, kalau sandwich enggak ada level-levelnya di sana. Level tingkat kepedasannya enggak ada. Kalau seblak kayak di sini, wah. Iya. Baru nyobain seblak doang nih, Deadpool. Kemarin seblak, telur gulung sama cilor. Itu saya baru makan di sini. Iya. Impor dari warga sini sih katanya ada satu lagi yang enak. Apa-apa? Murah. Apaan tuh? Cuangki Oten. Oh iya. Ntar itu jam-jam udah maghrib. Maghrib ya. Maghrib ya. Ntar kita cobain ya. Siap. Cobain gimana? Nanti saya berjamaah di sana. Oh iya boleh. Alhamdulillah. Oh Deadpool Muslim juga. Muslim. Alhamdulillah. Mualaf kali ya. Mualaf. Saya mau nanya kawan-kawannya itu sekarang pada kemana tim Marvel gitu? Tim Marvel itu udah sibuk sendiri-sendiri. Cuman kemarin saya ngontek teman saya yang di luar angkasa, Ultraman. Oh. Katanya mau kesini juga. Ultraman kan dari Jepang. Dari Jepang tuh tempat singgahnya, tapi dia tidurnya di sana di luar angkasa. Oh iya. Tapi berkaitan gitu, saling suka berhubungan. Masih chat. Jadi kalau malam saya kan ngurus kertas. Ya. Yeah. Saya gulung-gulung kena batu, lempar saya ke sana. Nyampe. Kemana masih Spiderman kontakan juga. Oh, katanya gitu. Dia juga mau nyusul di sini nih. Soalnya enggak ada job sama sekali di sana. Enggak ada. Ya. Marvel si Thanos-nya udah mati. Jadi enggak ada musuh lagi. Biasanya kalau ngamen suka bawa itu apa? Speaker. Speaker selempang gitu. Enggak sih, kalau kita cuma standby bawa kotak kardus gitu, simpen nanti ada kan yang Bang, foto anak saya, Bang. Oke, okay, gitu. Itu foto 2000. Jadi job desk-nya lebih ke ngamen ya. Nah, betul sekarang. Aduh, kasihan banget nasib superhero sekarang. Tidak ada harga dirinya. Berarti receh banget ya. Maksudnya biasanya kan setiap job bayar berapa gitu, setiap berantas kejahatan gitu. Sekarang lagi ngamen nih dibayar segitu gimana? Gitu, mencukupi gak kebutuhan? Enggak. Sepatu saya udah rusak, enggak bisa ganti. Ini sepatu kayak bekas. Ini bekas satpam. Saya pinjam. Saking gak ada job untuk ya, membereskan masalah. Tuh. Ya. Gak ada honor sekarang. Gak ada honor. Aduh. Ambil anak-anak yang ngefans sama saya dipoto 2000. Pasti banyak banget anak-anak. Tapi kalau misalkan Mas Deadpool di sini ngamen kayaknya ya, banyak. Rampang, panggil saja Mas Ipul. Oh, Mas Ipul. Jangan deh. Punya hidang dong. Mas Ipul. Ya, pokoknya itu. Mas Apple yang itu baru ada depan saya tusuk tembak. Apple mana nih? Apple Mamang apa Apple selebritis? Apple Voltak kayaknya. Aduh, ya. Jadi, Kang lewat teh Kang. Silami. Biasa Kang ya wawancara Deadpool. Ari Deadpool teh itu teh hero-nya lebih ke konyol apa gimana sih si Deadpool teh? Saya masih bertanya-tanya. Filmnya gimana Deadpool tuh? Nggak konyol sih. Nggak konyol. Superhero-nya tuh serius, sadis dia tuh. Tadinya mau serius. Cuman ya emang karena bawaan tiap harinya bukan konyol apa ya, lebih ke nggak nyambung. Nggak nyambung. Kalau misalnya Spider-Man kan udah jelas gitu ya, Spider-Man kalau gini alur ceritanya, tejatnya. Kalau misalnya Deadpool, soalnya saya belum pernah lihat film Deadpool, biasa aja, emang kayak gitu natapnya gimana? Ngantuk. Ini tuh sedih apa gimana sih? Ada. Nah, kenapa ini matanya gini nih, filosofinya kan dulunya topeng kayak gini tuh. Badan saya keker jadi ya. Iya, keker banget. Jadi emang dia tuh tukang tidur, dia tuh enggak pernah fokus saya tuh. Jadi makanya digambarkan dengan topeng kayak gini, bekerjanya cuma ngantuk. Oke. Enggak pernah serius ngadepin sesuatu. Ini maaf perutnya jangan ini perut jangan ditahan-tahan, lepasin aja. Oke. Lepas. Kurang olahraga kayaknya sekarang Deadpool ya. Kurang banget. Ntar kalau misalkan di Indonesia kan ada obat-obat ramuan gitu, ntar Deadpool Bang Ipul minum aja obat. Indonesia terkenal dengan Maerot. Maerot boleh. Itu ramuan kalo, bukan? Itu kalau misalkan Maerot buat panjang penis ya Mas. Oh. Buat panjang penis buat bukan ramuan perut ya. Saya sempat dengar di radio di sana di Washington.
Ada Mak Erot kesana kedengar. Pijat refleksi Mak Erot katanya. Dapat memanjangkan status kan panjang umur. Kalau misalkan superhero mah nggak bakalan, insya Allah waktunya panjang matinya gimana? Apanya? Matinya pasti lama lah superhero mah gitu, kayak gitu gak? Apa kalo, gimana kitanya gitu? Gimana kalau kitanya misalkan, aja? Kalau misalkan bertahun harus hati-hati gitu, iya. Jaga diri baik-baik, kesehatan juga. Sebenarnya saya itu pedang, pistol buat bukan ngelindungin. Ada itu. Ada senjatanya mau nggak? Ada. Oh ada. Di rumah barusan. Oh nggak dibawa? Ketinggalan di WC barusan, di WC umum. Enggak, saya ke WC nggak pernah bawa pedang. Kenal sama ya super itu superhero Oye itu ada tuh di sana. Coba dia, panggil. Dia lebih ke avatar, pengendali. Oh, pengendali. Pengendali apa yang tanah itu? Oh ini pengendali air tanah. Dia, si tanah spesial. Eng, oh, saya itu. Ya, maksudnya dia punya ilmunya kayak gitu. Oh. Tapi enggak superhero sih mungkin itu. Lebih ke pejuang mungkin ya. Pejuang. Pejuang pare mungkin ya. Pejuang pare atau petani atau berenang. Ya jadi nanti habis dari obrolan ini mau kemana lagi? Ada undangan di tempat lain nggak? Mungkin ada misi tertentu. Ada misi tertentu kah? Saya tuh sekarang nganggur. Ajakin dong kalau kerja. Boleh. Ajakin. Apa aja gitu ya kerja. Iya. Yang penting saya bisa makan. Oh, ongkos pulang ke sana. Mana tuh pulang? Amerika. Oh Amerika, bukan ke itu belakang Hotel Press. Bukan. Boleh. Di sini kita banyak banget sih kalau misalkan kerjaan mah kayak sama pengendali eta apa tanah gitu. Pengendali tanah, gitu. Air, siap kalau misalnya kerja di pengendali tanah atau siap, air. Banyak banget kerjaan di sini. Oke. Penggali kubur juga kan sekarang lagi butuh banget tuh penggali kubur. Iya. Yep. Banyaklah kalau misalkan kalo, Amerika kan jarang-jarang banget kan. Kayaknya Deadpool di sini siap untuk menggaris segalanya. Yang penting uang kan. Yang penting uang kan halal, banyak teman ya. Iya, saya senang banyak teman. Senang banget ya. Ini gimana ini perut jangan ditahan-tahan terus dong, Mas. Jadi ini sekarang sudah jam mau maghrib nih. Jadi Deadpool sekarang mau kemana? Mau mandi ke masjid. Mandi ke masjid. Ya. Yeah. Oh iya. Siap. Ya mungkin kita lanjut next ngobrol lagi ya. Ini sebagian perkenalan. Terus Deadpool juga lihat situasi di sini gimana penjagaan dari penjagaan. Mantap, suasananya sejuk. Nanti kapan-kapan kita keliling sama bawa urek gitu mau. Bawa urek. Deadpool. Kira-kira ada penjahat. Saya sempat diajakin ngurek. Yang malam-malam itu apa tuh? Ngobor. Iya, katanya nih baru. Padinya baru ditebangin, airnya lagi gede, ngebor katanya. Tebang pohon kali ya, padi ditebang. Sama si Berok, orang si Bentang. Sama si Berok. Kenal gitu ya? Kenal, Berok. Ya udah tuh kalau misalnya Deadpool mau ke air, sholat, mau ke masjid. Ntar kan kalau udah maghrib mau nyobain cuangki oten kan? Iya. Nanti saya memegat si oten di sana. Ya, jadi karena Deadpoolnya mau... mau siap-siap dulu. Siap-siap mau ke masjid, maghriban dulu karena ini udah jam 6. Kita sudahi dulu ngobrol kali ini sama Deadpool ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya bersama Deadpool. Oke, okay? Bye. Sampai dulu ya.